Cuba untuk melakukan serangan kaki untuk melakukan sapuan. Bagi keputusan sementara tadi, Muhilman Zaini dari Selangor telah pun berjaya mara ke perlawanan akhir setelah dia mendengar tepikan cabaran Muhammad Hafifi lawan Hafizi Mazakir dari Sarawak. Jadi dalam pusingan yang kedua ketika ini, untuk pesilat-pesilat ini pamerkan taring masing-masing. Serangan kaki dan apakah ada jatuhan? Tidak berjaya. Walaupun sudah berjaya untuk menangkap kaki mana tadi daripada Fatin. Sambil itu, Zubani juga sempat untuk berpaling ke arah pendampingnya bagi menerima arahan terbaru. Diberikan peringatan oleh wasit. Boleh. Dan
melakukan pukulan ke arah yang tidak dibenarkan. Apakah ada jatuhan cuba dilakukan, tak berjaya. Walaupun pada awalnya Fatin Nabilatul dia lebih bersedia sebelum itu. Sekali lagi gerakan yang sama cuba dilakukan oleh Ivaniab. Ditamatkan untuk pusingan yang kedua. Jadi mereka akan meneruskan satu pusingan lagi sebelum siapakah yang akan